Untuk keseluruhan masih sangat oke. Mesinnya di mana, Pak? Kaki, mesin semua bagus, AC dingin. Kaki-kaki aman ya? Aman. Listrikan oke. Listrikan bagus. Untuk harganya berapa, Pak? Ini kita buka 20 ya. Saya netin 17,5. 17 juta 500. 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Derosa Auto. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkunjung di showroom yang lagi viral nih, yaitu Yakub Motor. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh pengelola showroom atau ownernya dari Yakub Motor dengan Pak Haji Yakub ya? Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Haji Yakub, bisa di infokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Yakub Motor ada di mana? Alamat kita ini di Jalan Raya Parung Kemang Bogor. Oke, jadi untuk alamat nanti akan saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Atau teman-teman juga bisa klik di Google Map dengan kata kunci Yakub Motor. Atau patokannya di seberang Masjid Jami Al-Falah. Oke, Pak Yakub. Ya. Bisa diinfokan ke teman-teman? Bisa dihubungi berapa? 0813 ya 1616 455. Oke, itu tadi nomor dan WA Pak Yakub. Nanti untuk nomornya saya ditaruh di deskripsi video ini. Oke Pak Yakub, ya. Total ada berapa unit nih untuk minggu ini? Jadi banyak ya. Banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. Ada sekitar 14-15 ya. Oke, jadi sangat komplit. Untuk termurahnya nih Pak, harga mobil di sini berapa? Termurah Carry. Carry berapa itu? Tahun 2006. 2006 Carry ya? 18 juta. 18 juta. Jadi mulai dari 18 juta teman-teman bisa memiliki mobil teman-teman. Oke, kita langsung ke mobil pertama Pak. Ada Starlet. Starlet. Nah ini tahun 86. Ya. Pajaknya telat. Banyak plat. Oke, untuk AC, power steering aman ya. Ini kita buka 20. 20 masih nego ya? Masih nego. Untuk mesin gimana, Pak? Mesin bagus. Kaki-kaki semua bagus. Ya. Bisa di tes dulu lah. Kelistrikan oke ya? Kelistrikan bagus. Oke, jadi teman-teman yang ini punya saya netin nih. Netnya berapa? Ya habisin 19 juta. 19 juta teman-teman net. Oke, jadi teman-teman cukup 19 juta bisa membawa pulang Toyota Starlet warna biru. Tahunnya berapa tadi Pak? 86. Tahun 86. Oke, untuk pajak telat ya Pak ya? Pajak telat. Murah pajaknya? Pajaknya murah ya? 540. 550. Oke, untuk pajak tawanannya sangat murah banget teman-teman. 540. 540. Oke, di mobil berikutnya Pak ada Toyota Kijang. Toyota Kijang. Kijang super ya Pak ya? Super. Tahun 94. Tahun 94. 94. Oke, untuk kondisi masih sangat bagus ya Pak ya? Kondisi mesin bagus, AC dingin. Kaki-kaki gimana? Panjang, kaki-kaki ya. Bagus. Pajak panjang, kaki-kaki juga bagus. Aman. Aman. Untuk kelistrikan gimana Pak? Semua normal. Semua normal. Plat genap Bogor teman-teman. Pajak juga masih rekomendasi banget, masih panjang teman-teman. Untuk unit ini harga cashnya berapa Pak? Ini kita buka 34 ya. Saya netin 31. 31 teman-teman bisa memiliki Toyota Kijang Super tahun 94. Untuk pajak juga hidup ya Pak ya. Pajak panjang. Yang mau tukar tambah bisa Pak ya? Tukar tambah bisa, bisa. Oke, selain teman-teman bisa cash, bisa tukar tambah dengan motor juga bisa. Bisa, bisa. Oke, langsung ke mobil berikutnya Pak.
Oke teman-teman, di mobil berikutnya ada ini Toyota Kijang lagi. Kijang Super. Kijang Super tahun? Tahun 95. 95, oke. Untuk keseluruhan sangat oke ya Pak ya? Pajak baru. Ya. AC juga dingin. Oke. Ini kita buka harga 33. Ya. Set nanti 30 juta. 30 juta teman-teman net. Sudah bisa membawa pulang Toyota Kijang. Untuk kondisi mesin tentu saja masih sehat ya Pak ya? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki bagus. Bagus. Kelistrikan bagus ya? Bagus semua, normal. Normal, oke. Jadi teman-teman, mesin sudah oke, kelistrikan oke, bagus. Kaki-kaki juga oke. Cukup 30 juta, teman-teman bisa memiliki Toyota Kijang Super tahun 95. 95. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, di berikutnya ini ada Toyota Kijang lagi Pak. Toyota Kijang, ini Kijang jantan roda. Kijang? Jantan roda. Jantan, oke. Untuk tahunnya tahun berapa Pak? Tahunnya 94. Ya. Pajaknya hidup, baru. Pajak hidup. Kaleng juga baru ya. AC ada dingin. Oke. Okay. Kaki-kaki semua bagus. Ya. Lampu-lampu semua nyala. Listrikan oke, okay. Mesin oke okay ya. Bagus. Oke, okay, jadi teman-teman di sini aja Kijang jantan tahunnya berapa, Pak? 94. 94. Kaleng baru banget, teman-teman. Pajak juga panjang. Panjang. Untuk unit ini harganya berapa, Pak? Ini saya buka 34. 34. Habisnya berapa, Pak? Kita habisin 32 nego. 32. 32 habis ya? Habis. Mungkin dateng lah, masih bisa. Masih bisa nego-nego di tempat ya. Serius, dateng nego lagi. Oke, nego jadi teman-teman 30 jutaan bisa membawa pulang Kijang jantan. Kijang jantan. Untuk kondisi masih sangat oke. Okay. Mesin oke, okay, kaki-kaki oke, okay, elektrikal oke, okay. Dan unitnya ini ada kalengnya juga baru, teman-teman. Baru, baru. 4A Tangerang Kabupaten. Betul. Oke, okay, next ada si biru, ada Kijang apalagi nih Pak? Ini Kijang Super. Kijang Super tahun? Tahun 95. Tahun 1995. Nah. Oke. Untuk layoutnya sangat seger ya Pak ya. Pajak juga hidup. Pajak hidup. AC ada cuman kurang dingin. AC-nya ada tapi kurang dingin kurang ya. Dingin. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki bagus. Oke. Mesin? Mesin bagus. Lampu-lampu semua bagus nyala. Oke. Tahun 95 ya Pak ya? 95. Oke, jadi sini juga ada pilihan warna biru. Depok. Depok ya? Depok. Oke, untuk pajak hidup, keseluruhan oke, kaki-kaki oke, ya. Elektrikal oke, AC juga agak masih bagus. Bagus. Masih bagus lah ya AC-nya ya Pak ya. Untuk unit ini harganya berapa Pak? Ini kita buka harga 32. 32. Habisin lah. Saya netin 28.500. 28.500 bungkus ya. Bungkus. Oke, jadi teman-teman channel Dorosa Auto di sini ada unit Kijang tahun 95 ya. 95. Untuk unitnya sangat istimewa. 28.500 bawa pulang. Bungkus. Bungkus. Di sini juga masih banyak pilihan ya, Pak ya. Ya. Basisnya Kijang di sini. Kijang. Oke. Selanjutnya di ya, sini ini ada Kijang kapsul. LX tahun 2002. Ya. Udah di up ya. Ya. Central lock Korindo, AC double. Pajak juga hidup, panjang nih. Ya. 923. Mesin bagus, kaki-kaki semua bagus lah. Oke, di sini ada Kijang LX tahun 2002. Dua. Oke, untuk layoutnya sangat istimewa. Bagus. Pajak juga hidup. Pajak hidup. Keseluruhan masih sangat oke. Okay. Kaki-kaki semua bagus. Tapi kalau untuk unit ini bisa kredit ya, Pak ya? Ini sekarang ini 2004 ke atas. 2004 ya, karena sudah tahun 2023 ya. Betul, betul. Oke, okay, jadi teman-teman untuk unit ini juga cash only. Untuk keseluruhan sangat oke, okay. Elektrikal oke, okay. Mesin-mesin oke, okay. Kaki-kaki oke. Okay. Ya. Untuk harganya, Pak? Ini kita buka 60 buka. 60 masih bisa nego ya. Saya habisin 67.500. 67.500 teman-teman bisa membawa pulang Kijang LX tahun 2002 warna silver
untuk keseluruhan masih sangat oke. Bagus semua. Yang mau neko-neko bisa hubungin Pak Yakub ya. Nanti betul, untuk nomor saya sih kan datang serius. Mungkin bisa lagi lah kurang. Bisa kurang bisa lagi ya Pak lagi. Ya. Yang penting cocok ya Pak ya. Yang penting serius datang tes cocok bungkus. Oke. Selanjutnya Pak. Ya. Teman-teman yang mau berniaga di sini juga ada pick up. Ini ada ini Futura. Futura tahun 2011. Tahun 2011. 4B mana ini, Pak? Tangerang. Tangerang Selatan ya? Tangsel. Oke, untuk keseluruhan sangat oke. Okay. Pajak juga baru. Pajak baru, kaleng baru. Kondisinya ya lumayan lah. Ya kondisinya pakai. Lumayan bagus ya, Pak ya? Mesin bagus. Oke, untuk keseluruhan oke, teman-teman. Untuk mesinnya bagus ya, Pak ya? Mesin bagus. Kaki-kaki aman. Aman semua. Untuk harga cashnya berapa, Pak? Ini kita buka 52. Ya. Senetin 49. 49, teman-teman bisa mulai usaha ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau neko-neko sama Pak Yakub, langsung aja kunjungi Yakub Motor atau bisa hubungin Pak Yakub. Di bawah 50 juta teman-teman bisa membawa pick up. Pick up. Oke, next Pak, ada Kijang warna hitam. Oke ya. Teman-teman di sini basicnya Kijang, di sini ada Kijang Super lagi ya Pak ya. Kijang Super. Tahun berapa Pak? Tahun 92. 92 untuk pajaknya? Pajaknya ini kayaknya 3 kali nih. 3 kali. 3 kali hidup ganti plat 3. Jadi teman-teman mau terima pajak off atau pajak panjang bisa ya Pak ya? Betul, bisa dibantu. Untuk bisa mesin dibantu. Gimana Pak? Mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus. Elektrikal? Semua bagus. Bagus ya. Cuman AC aja nih kayaknya mesti diservis. AC kurang dingin. AC jadi mesti teman-teman diservis. Untuk PN-nya cuma di AC ya Pak ya? Betul. Untuk unit ini harganya berapa Pak? Ini kita buka 29. 29 nego kali. Senetin. Ya. 25 net. 25 juta. Bungkus. Teman-teman bisa membawa pulang Kijang Super tahun 92 untuk minusnya dipajak sama AC ya Pak ya. AC. Yang mau nego-nego juga bisa. Bisa. Teman-teman nanti untuk bisa perpanjang pajak juga bisa dibantu bisa ya Pak dibantu. Ya. Bisa yang penting cocok. Bisa dibantu. Oke, teman-teman kalau pembeli dari luar daerah gimana Pak? Kalau dari daerah biasanya sih pada datang ke sini ya. Datang ke sini. Datang. Tapi kalau dikirim-kirim bisa ya? Dikirim mungkin bisa juga. Tapi untuk biaya kirim dibebankan ke pembeli ya Pak. Sama ya? Pembeli. Kalau mungkin di daerah Sumatera mungkin bisa COD kalau di Merak ya Pak. Kayaknya paling kita ketemuan. Di Merak ya. Ya. Oke, Merak. Jadi teman-teman yang dari luar kota mau ambil unit di sini atau bisa dikirim juga bisa ya Pak bisa, ya. Bisa. Tentunya untuk biaya kirim dibebankan ke pembeli. Sama pembeli. Nah, karena harga sudah murah ya Pak ya. Betul. Oke, next Pak. Kan selain mobil keluarga, di Yakub Motor juga ada mobil sedan nih sini. Ada Toyota Soluna. Soluna. Tahun berapa Pak? Tahun 2003. 2003 tipe? 2003. Tipenya GLI. GLI. Jadi ini asli GLI. Ya, bukan asli. Bukan bekas taksi ya Pak ya? Bukan. Ini asli preman. Oke, warna GLI. Silver untuk plat B Depok. Ini bukan B-nya B ini nih. Mana? B Jakarta Pusat. B Jakarta Pusat. Untuk pajaknya gimana Pak? Ini pajak mepet. Pajak mepet. Kalau mau terima baru mungkin bisa juga. Bisa. Emang mau dibayar pajak ini. Oke, jadi teman-teman yang mau ambil unit ini terima pajak baru juga terima bisa ya Pak baru. Ya. Terima. Oke, baru. Untuk harganya untuk unit ini berapa Pak? Kita bukanya ini 55. 55. Saya nanti 50 terima pajak baru. 50 terima pajak baru. Pajak baru terima ada pajak Toyota Soluna tipe GLI. GLI. Asli bukan mantan taksi teman-teman. Asli. Untuk keseluruhan juga masih sangat oke. Bagus. Mesin gimana Pak? Mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus, AC dingin. Elektrikal oke ya? Bagus semua. Oke, bagus jadi semua. Di sini untuk unitnya seger banget. Enggak ada PR sama sekali. PR-nya cuma pajak ya Pak ya? Pajak. Oke, 50 juta bisa membawa pulang. Toyota Soluna. Pajak baru. Oke, dijamin pajak baru juga teman-teman. Nah, selain Soluna, nah ini ada Mitsubishi Cura. Oke, teman-teman, selain Toyota Soluna di sini ada Mitsubishi Cura warna hitam tahun berapa, Pak? Ini tahun 2000. Ya. Tipenya GLX. GLX. Pajak ke bobo nih. Pajaknya bobo ya? Bobo. 4B. Nah, Depok ya? Tapi ini udah jadi Pak nih. Jadi. Udah ada yang booking. Oke. Dibawa ke Blitar. Berapa ini Pak? Ini saya jual 31 juta. 31 juta, teman-teman.
teman-teman 30 jutaan bisa mempunyai mobil keluarga Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda. Jadi teman-teman selain unit ini, karena ini sudah di booking, teman-teman juga bisa pesan-pesan ya Pak ya. Pesan bisa dicariin lagi. Dicariin lagi. Yang penting serius. Betul. Bisa booking fee dulu ya Pak ya. Betul. Bisa booking betul. Fee. Nanti akan dicarikan unit sesuai ekspektasi teman-teman. 30 jutaan bisa membawa pulang Mitsubishi Kuda. Kuda. Gimana lagi kalau bukan di Yakup Motor. Nah karena ini sudah di terboking, kita lanjut ke mobil berikutnya Pak. Ya. Oke teman-teman, di sini banyak banget nih pilihan kijang. Yang selanjutnya ini ada warna silver, kijang apa Pak? Ini kijang Rover. Kijang Rover tahun? Tahun 96. 96. Nah. Plat B mana ini? Ini Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Pajaknya telat. Untuk pajaknya gimana? Pajaknya telat. Oke. Jadi teman-teman tahun hidup. Oke. Jadi teman-teman yang lagi cari kijang Rover di Yakup Motor ada unitnya warna silver, untuk keseluruhan sangat oke. Tahun berapa Pak? Tahun 96. 96. Pajak? Pajaknya ketinggalan. Ketinggalan. Moka dan pajak hidup boleh. Boleh. Moka dan gini juga boleh. Kondisi mesinnya gimana Pak? Mesin bagus. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus. AC juga dingin. Ya. Gak mau rindu. Kelistrikan oke ya, bagus semua. Oke, jadi teman-teman untuk unit ini minusnya di pajak aja, tapi ya. Teman-teman jangan khawatir, untuk pembayaran pajak nanti bisa dibantu ya Pak ya. Bantu. Oke, untuk unit ini berapa Pak? Untuk harga kita buka ini 33. 33 kasih habis berapa Pak? Nah, saya habisin keadaan pajak ketinggalan 29 juta. 29 juta teman-teman bisa membawa pulang kijang Rover. Kijang Rover. Untuk layaknya sangat istimewa ya. Ya. Dimana lagi kalau bukan di Yakup Motor, nanti teman-teman juga bisa nego-nego langsung dengan Pak Haji Yakup. Untuk nomor di deskripsi video ini. Oke, selain kijang Rover di sini ada Suzuki Carry. Suzuki Carry. Suzuki Carry tahun berapa Pak? Ini tahun 96. 96. Untuk plat F Bogor ganjil ya? Pajaknya kayak bobo nih. Pajaknya bobo ya? Empat kali. Yang mau terima hidup berapa Pak? Terima hidup ya paling sekitar 24-an lah ya. 24 yang 24. Terima bobok berapa? Terima bobok saya habisin 18 juta. 18 juta? Net 18 juta. Teman-teman bisa memiliki Suzuki Carry tahun 2006. 1000 cc tahun 2006 4F Bogor ganjil. Keseluruhan masih sangat oke. Mesinnya aman ya Pak ya? Mesin bagus. Untuk elektrikal? Bagus semua. Bagus, kaki-kaki tentunya aman ya? Nah, body aja lah harus kesana. Oke, minusnya di body sama pajak ya Pak ya. Betul. Oke, langsung aja nego-nego sama Pak Yakup ya. Betul. 18 juta masih bisa digoyang lah ya Pak. Masih, ya masih bisa. Yang penting serius. Serius. Oke, selain Carry ada apa lagi Pak? Ini ada mobil apa ini sedan Ford Laser ya, tahun 95. Oke, pajak juga kayak kuat nih. Pajak kuat sekali. Kuat sekali, ya. Oke. Untuk keseluruhan masih sangat oke. Mesinnya gimana, Pak? Kaki, mesin semua bagus, AC dingin. Kaki-kaki aman ya? Aman. Listrikan oke. Listrikan bagus. Untuk harganya berapa, Pak? Ini kita buka 20 ya. Saya netin 17,5. 17 juta. 17 500. 500. Bisa membawa pulang sedan Ford Laser. Ford Laser. Oke, untuk keseluruhan masih sangat oke ya Pak ya. Bagus. Tinggal poles dikit-dikit ya. Kita dijamin mulus ini. Bagus. Oke semuanya, terima kasih telah menonton channel Derosa Auto. Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas di bawah 20 juta, langsung aja kunjungi Yakup Motor. Untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini, atau bisa langsung kunjungi Yakup Motor. Untuk lokasinya di Jalan Kemang Parung Bogor, atau patokannya di seberang Masjid Al-Falah. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses lupa. Okay.